Sepeda udah ready nih dibawa belusukan. Ntar dulu cuy, gak ingat apa yang dibilang guru dulu? Kalau udah masuk bulan ber-ber-ber ini, itu tandanya musim hujan telah tiba. Lihat aja, pagi, siang, sore, hujan terus nih. Gimana ntar kalau gue? Kok hujan? Bisa-bisa kedinginan, masuk angin, bahkan sakit. Acuh. Belum lagi gadget-gadget kesayangan yang kita bawa. Kena air hujan, ntar rusak gimana? Udah, tenang aja, nggak usah bingung. Nah, berikut ini saya bakal sharing 6 produk yang sering saya gunakan sebelum dan saat goes di musim hujan. Yang pertama ada aplikasi One Weather nih. Aplikasi ini bisa kita dapat percuma di Play Store. Di aplikasi ini banyak informasi mengenai cuaca, dari suhu udara di luar ruangan, prediksi cuaca hari ini, besok atau seminggu kemudian juga ada. Nah, yang paling keren nih, dia bisa memprediksi cuaca dalam hitungan jam nih. Nah, gunanya jika di aplikasi ini memprediksikan cuaca antar sore hujan, maka kita goes di pagi hari. Begitu juga kalau diprediksi pagi hari, maka kita bisa goes di siang maupun sore hari. Berikutnya ada mantel hujan mini seharga Rp15.000. Jangan sepele dengan harganya yang murah, tapi lihat fungsinya. Nah, yang saya suka dari mantel hujan ini tuh, dia bisa dilipat menjadi sangat kecil. Dan bobotnya juga ringan sekali. Jadi tidak memberatkan saat goes dan tidak memakan banyak ruang saat berada di dalam tas. Sangat worth it lah dengan harga Rp15.000. Dan berikut ini ada jaket dari Consina. Jaket dengan harga Rp365.000 ini memang terlihat modis dan nyaman dipakai. Tidak sampai di situ saja, jaket ini juga waterproof alias anti air. Keren, nyaman, dan anti air. Sangat cocok dipakai untuk musim hujan seperti ini. Berikut ini ada hydro bag dari Kaliber. Hydro bag Kaliber ini bahannya tebal dan lembut, dan juga mempunyai ikatan yang press fit, jadi nggak goyang saat kita ajut-ajutan di track. Yang spesial dari hydro bag ini adalah cover waterproofnya. Jarang-jarang nih hydro bag ada cover waterproof. Fungsional sekali bukan di musim hujan? Nah, yang satu ini adalah waterproof buat HP kita nih. Nah, kawan-kawan gue pada nggak mau kan habis gue hujan-hujanan HP kita jadi rusak? Karena itu nih, waterproof guys buat HP kita wajib dimiliki saat musim hujan seperti ini. Buat yang suka dokumentasi, bawa-bawa kamera saat belusukan pasti perlu nih alat yang satu ini. Alat yang satu ini adalah tas waterproof bermuatan 2 liter. Jadi kalau bawa kamera saat belusukan dan tiba-tiba hujan, jadi nggak repot lagi nih melindungi kameranya. Tinggal masukkan saja ke dalam tas ini, otomatis akan aman dari air. Nah, berikut tadi adalah produk-produk yang sering saya gunakan di saat musim hujan. Semoga kawan-kawan goes di rumah nggak takut lagi nih goes di musim hujan seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.